Inilah dia guys, Willow Tree Cerating Campsite. Memang betul-betul tepi pantai. Bermula daripada ujung sana campsite dia, yang tak ada pokok ni, start daripada situ. Ni semua tempat pancak kemah sampai hujung sana. Kalau korang tengok, memang dia macam padang sikit lah. Pokok tak ada sangat lagi, tapi diorang dah tanam lah. Korang boleh perasan tu, pokok-pokok tu, pokok-pokok diorang tanam, tapi masih kecil. Yang ada pokok kat tepi sana lah yang paling besar tu. MK akan pacak kemah dekat sana juga. Yang tu camper daripada KL, dia nak balik dah. MK akan replace tempat dia. Alright, sana menanti dengan sabar. Lepas sana balik, ni masuk. Tapi satu lagi benda kat sini, dia berpasir tau. Dia tak semua kawasan ni berumput, dia berpasir. Kat sini memang kereta macam MK ni tak boleh masuk lah. Memang lekat lah. Kereta macam dia okey. Kalau yang 4-wheel drive ke, boleh masuk. Yang sekitar rumput ni je boleh pijak dengan kereta. Okay, seperti yang MK cakap tadi, MK nak ambil tapak yang bawah pokok ni. Satu-satunya yang ada pokok besar. Yang sana agak panas lagi. InsyaAllah lah, mungkin beberapa tahun lagi dah besar lah pokok-pokok tu kan. Jadi cadangnya MK akan hampar kat sini lah. Yang sana, yang kampus sebelum ni, dia buat belakang sana. Tapi rasa nak feel lagi tepi pantai, gila-gila tepi pantai lah, gila-gila punya. Nak buat kat sini. Tengok dia punya paling tinggi pun kat situ lah. Dia punya ombak tu nampak sampah tu. InsyaAllah. Okay, ni masih ada tapak kaki lagi orang jalan-jalan. Terima kasih diucapkan kepada semua subscriber MK yang bagi support kepada MK selama ni. Kepada yang baru masuk, selamat berkenalan dengan MK. Ya, jangan segan dan silu datang lagi di channel MK untuk konten-konten yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Video MK ni MK bagikan kepada dua. Yang pertama, MK buat sedikit campsite review. Dan yang kedua, aktiviti yang MK buatlah selama berada di sini. Satu malam je pun. Satu malam yang ada di sini, apa yang sempat MK rakam, pun rakam. Tapi MK tak amat rakam sebagai detail kan, untuk share korang lah apa yang boleh dibuat kat sini. Alright, teruskan menonton. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. MK nak bagi sedikit review tentang campsite ni. Willow Tree Campsite di Cerating, Pahang. Okay, pertama sekali cara nak masuk ke sini lah. Actually MK pun sama, Google je. Cuma nak bagi sedikit apa orang cakap, dia punya clue lah. Datang dia daripada jalan besar sana. MK drive semalam, dalam 100 meter daripada jalan besar tu ada laluan gravel, ada batu-batu halus. Kereta MK pun boleh masuk, tak ada masalah. Tapi kena slow-slow sikit lah. Daripada jalan besar tu, bila lalu jalan berbatu kecil-kecil tu, sampai kat situ je. Dia ada wakaf ni, dia macam dewan utama lah. Ada kursi-kursi tempat duduk. Tapi kereta boleh masuk lah, sampai kat sini lah. Digalakkan sampai kat situ je, sebab lepas daripada pagar yang bukan pagar lah, dia pacak-pacak kayu ni, petanda. Depan ni dia macam berpasir sikit. Tapi tak semua rumput ni okey, tepi-tepi tu dia berpasir, kena hati-hati lah. Boleh masuk kereta, MK pun masuk juga sebab nak load barang. Kereta biasa ni boleh masuk. Jadi sampai kat kawasan tu je, berumput-rumput je. Okey, campsite ni dekat Willow Tree. Campsite ni ada dalam 20 lebih lah, dalam 25 tapak macam tu. Tapak dia tak ada petanda yang clear, dia boleh pacak mana-mana je. Dan di jarak-jarak lah, kat sana, sana di celah-celah pokok tu boleh.
Pacak lah. Okey. Ni dia punya kawasan dia lapang. Cuma panas sikit lah sebabnya pokok-pokok ada juga dicuba ditanam tapi tak membesar lagi. Cuba kat keliling tu ada pokok. Sana pun ada pokok. Depan ada pokok. Itu je pokok dia. Okay. MK nak share apa yang korang boleh dapat kat sini. First sekali of course lah. Dapat view pantai lah. Pantai dia berpasir. Bersih. Tengok ada sana Teluk Monik tak silap. Okay, bila korang dah mandi pantai, korang boleh bilas dekat shower tepi pantai ni. Ya, ada dua. Sana pun satu. Okay, korang dah tengok tapak dia tadi. Macam mana suasana tapak yang korang boleh pacak kemah. Yang kedua, MK nak tunjuk toilet dia. Toilet dia dulu. Jom. Alright, toilet dia kat hujung tepi sekali. Campsite kat sana. Seluruh keseluruhan campsite. Sini lah dia punya toilet. Satu ni je. Tapi toilet ni hati-hati sebelum masuk. Kat sini dia kaki ayam dia. Barefoot area. Start dari sini kena buka selipar. Okay, dia punya toilet dia. Mau tengok. Bersih. Ada shower dan juga ada water heater. Kau boleh pasang. Tapi nak pakai water heater kena on ni dulu. Nak on dulu baru water heater tu function lah. Okey. Sini pun sama. Ini jenis duduk tadi cangkung. Ada shower dan water heater juga. Dan satu lagi kat sini sama duduk shower dan water heater. Dan yang last kali ni ada shower dan ada toilet duduk kat situ. Cuma beza ni yang ni. Kat atas dia macam open. Dia macam open air lah mandi. Ni korang mandi kat sini. Di kat atas ni dia boleh tengok langit lah. Macam tu. Okay, MK buat white screen sikit. Dia punya view dia, toilet dia. Cantik gila lah toilet dia. Untuk campsite, MK rasa ni first time lah. Dia deko toilet dia macam gini. So, jadi ada empat lah pintu. Ni semua tiga-tiga ni duduk. Yang last ni cangkung lah. Siapa nak cangkung. Alright. Kat tepi toilet ni ada sinki. Ada sini yang untuk budak. Gendah ni lah. Ni ada tiga pipe. Sinki. Ada lagi ni yang betul-betul depan toilet. Yang sebelah sini pun ada untuk membasuh-basuh tinggal mangkuk. Ada tiga pipe ya. Air dia kuat lah, laju. Alright. Okay. Macam toilet dia korang dah tengok sendiri. MK dah tunjuk tadi. Okay, yang kedua MK nak tunjuk dia punya kemudahan yang ada kat sini. Powerpoint dia, dia ada dekat tengah-tengah ni je, dekat lobby. MK pun tak sure plug dia, tapi sebab MK tak guna powerpoint dan dia guna USB je. Ni ada powerpoint dia. Tapi korang kena tarik lah, ataupun kalau tak ada wayar panjang, kena camping sekitar sini je. Ni ada powerpoint, camping sekitar sini je. Kalau korang nak camping jauh-jauh atau MK sana, kena wayar jauh gila lah. Dalam 50 meter juga kot rasanya. Boleh tahan jauh. Okay, kat sini ruang dia berteduh lah. Kalau ada emergency ke apa ke, korang boleh lepak sini dulu. Yalah, ini ada atap sini lah. Dia macam dewan ataupun lobby lah kira. Daripada sana, masuk tadi, belakang sana lah. Ni dia punya first korang jumpa lah. Yang ni menghadap ke laut sana. Sana laut. Alright. Dia kan tempat bakar-bakar lah. Kena buat campfire yang besar. Boleh buat kat situ. MK nak tunjuk ada satu binaan dekat sini. Ni kat hujung sekali. Alright. MK belanja naik kat atas ni. Nak kata pondok tak juga. Dia tak adalah pondok. Dia macam pangkin macam tu lah. Tak sure lah betul ke tak orang panggil pangkin. Tapi macam tu lah lebih kurang. Dia macam pelantar.
Okey, tingkat 1, tingkat 2 pula. Hati-hati ya. Dia adalah pemegang sikit ha. Okey. Nice. Ada pokok-pokok atas ni. Biasa nak kena panjat, nak duduk-duduk macam ni. Sekarang boleh naik ikut dia punya tangga. Kau boleh lepak-lepak atas atas tiang-tiang pokok ni ha. Okey. Tengok view dia daripada sini. Ha. Kalau duduk yang dapat pot ni memang best lah. Memang santai lah. Kau boleh lepak-lepak kat sini. Makan-makan ke, minum-minum ke. Dengar deruan ombak. Sehujan lah, mata memandang Laut Cina Selatan. Macam nice kan. Untuk perkhemahan kali ini, MK tak perlu masak dinner kerana keluarga di sebelah wife MK ajak MK dinner di villa yang diorang sewa. Villa ni berdekatan bersebelahan dengan Willow Tree Campsite. Villa ni memang besar dan selesa, dapat menampung kira-kira 15 orang penghuni. Kalau dah berkumpul ramai-ramai macam ni, apa lagi? Mestilah barbecue. Lepas tu adalah juga makanan lain. Alhamdulillah, semuanya sedap dan kenyang. Alright guys, inilah setup khemah MK untuk malam ni. Simple je. Maksud MK tak ada marang masak-masak sangat. Mungkin besok lah MK keluarkan kalau MK nak rasa nak masak-masak untuk breakfast. Lepas tu campsite malam ni kosong lah, tak ada orang. Memang MK seorang-seorang je. Wife dan juga anak-anak MK pun pergi ke villa kat sana, ujung sana. Seperti yang korang tengok tadi, MK dah makan-makan kat sana je. So MK tak masak-masak lah malam ni. Untuk share untuk korang, suasana malam kat sini memang gelap gulita lah. Memang tak ada lampu, korang boleh tengok. Memang pitch black. Kecuali kemah MK lah, kalau ada lampu sikit kan. Ni pantai. Dan kat sana toilet dan juga dewan utama dia. Untuk waktu malam, ini je lah yang MK dapat share. Sebelah sana laut. MK tak sure lah korang boleh nampak ke tak. Tapi memang gelap lah. Okay guys, MK nak kena mandi dulu lah. Sekarang ni dah lebih kurang pukul 10 suku. Dah 10 suku malam rupanya. MK nak kena mandi dulu. Tadi pergi makan pun dengan diorang pun. MK tak mandi, janji makan dulu, kenyang perut. Malam ni tak ada apa-apa aktiviti lagi lah rasanya. Yelah dah pukul 10 suku dah. Ingat nak pasang hammock? Tak perlulah. Lagipun hilang pun dah mau manggil-manggil lah. Tak rasa nak tidur lah. MK set up simple lah malam ni. MK punya kerusi pun MK buka satu je. Dah macam solo camper betul lah malam ni. Walaupun datang ramai bersama wife dan juga anak-anak, tapi diorang pergi ke villa sana. Alright guys, teruskan menonton. Nak dijadikan cerita, pukul 12:30 malam, diorang ni, wife dan juga anak-anak daripada villa datang ke kemah nak tidur kat sini juga. Jadinya MK kena keluarkan tilam yang satu lagi dan kena prepare tempat tidur untuk diorang lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni hari kedua kita orang kat sini. Dah pagi-pagi ni, kita orang dah selesai solat subuh. Oh, tengok kat belakang tu ada sunrise. Sikit. Ada sikit. Dan nak syuruk. Nampak? Kat sana pantai tu. Lepas tu nak masak-masak siap pagi ni sebelum kita berangkat pulang. Musim perayaan ni mungkin jam kot. Semalam semuanya jam.
Ya, mentari dah keluar sikit-sikit. Hujan pun dah ada turun ni sikit-sikit, rintik-rintik. Okey, mungkin nak pergi ke kereta nak ambil barang. Nak masak-masak sikit lah. Matahari dah nak keluar, tapi mendung sikit ni, ada awan-awan hitam. Tadi pun dah renyai-renyai. Dekat sini angin kuat gila. Lepas solat subuh tadi, tiba-tiba habis berterbangan, berkibar-kibar kita orang punya flagship. Tapi nasib baiklah tak ada apa-apa berlaku. Sama juga petang semalam, di siang je angin kuat ni. Malam tadi tak ada. Malam tadi tenang gila, tenang, tak ada apa-apa berlaku, angin sikit-sikit je. Cantik pantai dia daripada sana, sepanjang-panjang tu lah. Sampai ke sana. Okay, MK nak tolong wife MK masak, nak pasang dapur. Okay, teruskan bersama MK. Nasi goreng dah siap. Makan nasi goreng dulu ke? Lepas bawa makan sandwich. Okey, nasi goreng dah sampai. Tengah berkemas-kemas balai elektrik ni. Ini pun sampai pun nak makanan. Kita makan dulu lah. Dah. Dah. Dah, janji adik kenyang. Alright guys, itu saja perkongsian MK untuk perkhemahan kami pada kali ini di Willow Tree Campsite Cerating, Pahang. Semoga kita bersua lagi di next video. Guana demo way. Semoga ceria sama. Alright guys, itu saja perkongsian. Oh ya ke? Alright guys, itu saja perkongsian MK pecuci. Alright guys, terima. Apa cakap tadi? Alright guys. Okay, daripada web, daripada campsite sana, kat sini ada tong sampah. Kena kumpul sampah semua kat sini. Buang kat sini lah. Okay.